Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Jumat. Hari ini Jumat tanggal 4 Agustus ya. Dan hari ini adalah 14 hari 14 HST, hari setelah tanam ya, atau 2 minggu. Yang video sebelumnya kita update di 7 hari kan. Video sebelumnya 7 hari. Dan ini perkembangan di 2 minggu melon. Alhamdulillah subur banget ya. Alhamdulillah subur banget teman-teman. Jadi walaupun lahan yang terbatas, lahan terbatas nih terbatas banget karena ada bekas pohon, masih itu bekas pohon juga, jadi terbatas banget. Kita maksimalkan dengan menanam melon hidroponik, dan alhamdulillah pertumbuhannya sangat bagus nih teman-teman. Dan ini belum ada disemprot fungisida atau pestisida juga. Jadi masih alamian ini teman-teman. Jadi ternyata kalau pakai greenhouse seperti ini itu lumayan bagus ya. Bukan lumayan bagus sih, bagus banget teman-teman. Pertumbuhan bagus, hama tidak ada ya kan. Paling ini ditakutkan mungkin nanti jamur ya. Kalau misalnya lembab, kalau misalnya udah tinggi banget mungkin jamur. Tapi untuk sementara ini belum ada kita semprot ya. Ya mudah-mudahan nanti tidak kelihatan ya jamur. Jadi siapa tahu mungkin ya kuat dia tanpa obat. Siapa tahu ya kan. Tapi ini kita tetaplah nanti kapan nanti akan kita semprot. Tapi yang jelas pertumbuhan sangat bagus. Di sini saya menggunakan sistem NFT ya. NFT di embernya itu sebelah sana. NFT coba kita lihat. Nah, jadi menggunakan ember ini, ember kecil ya, mungkin sekitar 20 liter. 20 liter airnya segitu. Ini sekitaran 1000 ppm. Pupuknya 1000 ppm. Kemudian di sini saya modifikasi supaya oksigennya tuh banyak. Ini kan banyak nih buih-buih oksigennya, banyak pergerakan-gerakan airnya. Nah, kenapa saya menggunakan ember kecil ini? Supaya ya tadi kan oksigen banyak, tetapi untuk menunjang kebutuhan air saya menggunakan keran otomatis. Dibikin sendiri ya, keran otomatis. Jadi kalau airnya kurang dia akan turun dari tandon ini. Nah, jadi saya sambungin ke ini. Ini sekitaran 200 liter. Drum lah, bukan tandon, ini drum. Jadi ini nutrisi. Jadi kalau itu kurang dia akan mengisi ya. Nah, itu saja cerita kita teman-teman hari ini untuk perkembangan melon di 2 minggu. Alhamdulillah. Jadi ini saya bikin dua sesi lah ya kan. Jadi nanti sebelah situ mudah-mudahan panen ya kan. Dan nanti akan disusul oleh yang ini. Jadi dua sesi. Dan nutrisinya itu 1000. Jadi walaupun bayi di man, walaupun masih kecil ya, ini sudah main 1000 ppm. Oke, ketemu lagi di pertemuan selanjutnya ya. Mudah-mudahan berhasil. Nah, yang jelas alhamdulillah di 2 minggu tanam pertumbuhannya sangat bagus, sangat subur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.